Ya, mantan politikus PDI Perjuangan yang juga kader Partai Gerindra, Marwarar Sirait angkat bicara terkait gugatan yang diajukan PDI Perjuangan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ditemui saat peresmian kantor Forum Aktivis Nasional di Jalan Tegal Parang, Jakarta Selatan pada Kamis malam, Marwarar Sirait menyebut bahwa pihaknya menghormati upaya atau langkah yang dilakukan PDI Perjuangan. Menurut Marwarar, seluruh proses hukum memiliki saluran dan prosedurnya masing-masing. Dirinya mengatakan Prabowo selalu mengajarkan ke pendukungnya untuk menghormati aturan hukum yang berlaku. Ia menegaskan bahwa apa yang dilakukan kubu rival merupakan proses hukum yang baik dan pendukung Prabowo Gibran menghormatinya.